2022, 2023, memang sampai di 2024 kita merupakan rival kedua dengan Lavani, selalu berada di puncak di grand final. Ya, tentunya memang di tahun 2022, 2023 memang waktu itu memang kita sangat ketat sekali dengan Lavani. Juga pada saat persiapan kemarin, ya kita dengan Lavani, memang Lavani menginginkan hat-trick, ya 3 kali. Memang kami dengan Lavani sebetulnya tidak terlalu musuhan, karena kami saling mendukung, karena kami saling support. Pak SBY juga mensupport kami mensupport juga Lavani, ya seperti itu. Kami kerjasama bahwa kemenangan ini adalah kemenangan kita semua, termasuk Lavani. Ya Lavani juga membina atlet yang luar biasa. Kami dari Bhayangkara tentunya sangat berterima kasih terhadap semuanya Lavani. Memang perjalanannya tidak sulit, karena rekan-rekan tahu sendiri, Bhayangkara Presisi masuk 4 besar adalah yang terakhir. Ya kan? Yang terakhir. Memang kami grafiknya waktu itu sangat fluktuatif, performa kadang baik, kadang di bawah, ya. Sehingga kami menginginkan di akhir-akhir, pada saat final four, di akhir-akhir di Semarang, kami mencoba pola baru, main happy, main gembira, kemudian main untuk menghibur masyarakat Indonesia, pecinta bola voli, ya. Itu yang paling penting. Tapi ternyata kita diberikan rezeki, syukur alhamdulillah kita diberikan kemenangan, ya. Kami berpikir bisa 5 set hari ini, ternyata kita bisa pelang 3-1. Kuncinya apa, Pak? Kunci kemenangan. Kunci kemenangan pertama adalah kekompakan tim. Jadi memang awalnya kita, saya mengarahkan mereka adalah jangan pikir kalah menang, ya, jangan pikir kalah menang. Ini gor yang luar biasa, 16.000 kapasitas, artinya 16.000 yang ada sini perlu diperlihatkan permainan yang terbaik. Kalian harus hibur mereka. Yang berikutnya adalah belum yang menonton melalui online video, ya, Moji, mereka menonton, butuh tontonan, butuh hiburan, permainan yang luar biasa. Hibur mereka, main dengan bahagia, dengan gembira, main dengan keras, jangan buat, kalau misalnya kalah, jangan kalah mudah, ya, itu kuncinya. Sehingga mereka, saya minta happy, ya, bahagia di lapangan, tujuannya adalah begitu, ya. Masalah kalah menang, kita serahkan sama yang di atas. Ternyata menang ya, Pak. Target selanjutnya, rekan-rekan tahu bahwa PBBSI perlu diketahui, PBBSI telah menunjuk Bhayangkara Presisi untuk mengikuti AVC di Iran, ya, ASEAN Volleyball Men's Club, ya, di Iran, yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 15 Maret, September, ulangi, September. Kami ditunjuk sambil kami persiapan. Ya, pemain-pemainnya, ya, ini Keita dan segala macam akan berangkat ke Iran untuk mudah-mudahan kita bisa mengibarkan bendera Indonesia. Ada rencana tambah pemain untuk ajang tersebut? Tentunya kalau sudah mewakili Indonesia, mayoritas dari Bhayangkara Presisi, kita juga perlu ajak juga mungkin, biasa kita dari Lavani juga mungkin ada 1-2 yang perlu kita ajak. Mungkin satu, ya, mungkin dari yang lain satu, ya. Kita ajak untuk berpengalaman adalah kita mewakili Indonesia. Kalau kita ditunjuk, klub ini hanya sebagai manajemen untuk mengawaki berangkat. Tapi begitu keluar, inilah Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.